bola-bola cepat handalnya dari Kabupaten Majalengka. Kelebihannya ada seorang Wildan dan juga Sonjay sang senior. Dan akankah nanti Boim memberikan tadi ada tis sadis dan juga tumpuk ceduknya? Karena ketika Boim sebagai tosternya harus universal para pemainnya. Iya, sudah sama-sama dan baris dan salam sebelum dipertandingkan. Inilah kedua kekuatan kostum ungu berkombinasi putih. Itulah yang dikenakan tim nama besar Somai Nyiteng. Dan juga hitam berkombinasi biru. Itulah yang dikenakan. Ngerekomendasiin makanan satu ini itu adalah namanya Somai Nyi Iteng ya. Ya, Nyi Iteng. Somai Nyi Iteng itu di BSD. Kekuatan 6 saudara yang akan berhadapan dengan Freddy CS. Inilah tempat kelahirannya Mas Freddy. Yang katanya ya memang kita disering bawa-bawa boga potong bebek kepreknya. Iya, sudah sama-sama di posisinya. Dan selalu demi keselamatan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah tasawuf babak pertama. Dari tangan Mas Boim servisnya tadi ada penyelamatan yang hebat. Ternyata bola potong yang kurang meremah daripada Mas Rendy. Sehingga lahir kali ini menjadi 1-0. 1-0 kembali Somai Nyi Iteng. Kita lihat kekuatan daripada Mas Pajar. Liberonya jangan sampai nande barabe. Kita lihat-lihat Boim di RA. Ternyata kenapa Mas Boim justru memberikan poin kepada lawannya. Sehingga lahir menjadi 1-1. 1-1 saja hadirin. Kembali nomor punggung 8 kita lihat. Begitu servis yang pantas daripada Mas Rendy. Ada penyelamatan hebat. Posisi 4. Kecepatan. Ternyata bagaimana? Ternyata masuk pukulan awal sampurasun daripada seorang Predai. Maka kedudukan menjadi 2-1. Tempo permainan tidak langsung meningkat. Kita lihat aman sama-sama terlalu hati-hati. Kecos! Masih bisa diselamatkan kembali dan wadaw! Cepat pukulan Mas Opik tadi. Sehingga terbukti kedudukan berubah menjadi 3-1. 3-1 saja hadirin. Dituntut di sini. Dua kuiker tajam Majalengka dengan bebek gepreknya. Kita lihat. Langsung Mas Aziz. Ditenangkan sama. Wadaw. Kilat seorang Wildan lagi-lagi. Resip yang kurang bernah. Dari para pemain Kabupaten Sumedang. 6 saudara. Maka kedudukan menjadi 4-1. 4-1 saja lagi-lagi servis tajam. Wadaw. Ulah kidal tadi. Sambung menyambung. Kita lihat. Mantap. Oke. Penyelamatan hebat. Lagi-lagi ragu-ragu untuk penyelamatannya tadi. Sehingga kedudukan menjadi 5-1. 5-1 saja hadirin. Kita lihat kembali. Coba mencoba. Mematangkan. Diamankan. Ternyata keluar jumping servis daripada seorang Aziz Jaguar tadi. Maka kedudukan menjadi 2-5. Inilah seorang Ojoy Taletoy. Belum terlihat di sini pukulan-pukulan Mas Ojoy. Sempurna. Pendek. Ada berapa kecepatan yang hebat. Lagi-lagi kali ini akan balasan kembali. Damplai. Mantap. Tenang. Sambut dengan baik seorang Ojoy. Kita lihat dan wadaw. Kembali pukulan-pukulan kurang pernah tadi. Sehingga kedudukan menjadi 6-2. Belum bangkit di sini per pemain Kabupaten Sumedang. 6-2 saja diri. Kita lihat kembali dari tangan seorang Wildan. Quick cepat Kabupaten Majalengka. Sangat amat tenang lagi-lagi. Wadaw. Ditutup rapat terbaca ternyata. Sehingga kedudukan berubah menjadi 7-2. 7-2 6 tertinggal hadirin. Kita lihat lagi-lagi sangat baik dan berbahaya. Masih tenang. Lagi-lagi kuat dari wow. Cepat sekali tetapi masih bisa selamatkan dan nilai Rosso. Kembali lagi-lagi di sini. Kurang merenah posisi dan kedudukan menjadi 8-2. Dan tentunya inilah ini TO apa ya? Bagaimana tidak disediakan TTO berarti ini TO. TO belum umum. Tim out? Iya, dan tim out yang dipinta di sini. Terlihat belum terbuka permainan dari 6 saudara Ojoy CS. Tidak ada keberanian, tidak hadirnya Adul di sini. Kita lihat 8-2 saja.
kembali daripada seorang Wildan, coba akan melangsungkan servisnya. Lemah, terlalu lemah tadi seorang Wildan, sehingga kedudukan menjadi 3-8. Sangat berhati-hati, belum memperlihatkan jeduk atau tumpuk jeduknya daripada Mas Boim. Dengan jumping servis yang keras, diamankan dari lini kirinya, berbahaya, mata, wow! Kembali itulah pukulan seorang Freddy Nur Fauzi. Maka kedudukan menjadi 9-3. 6 tertinggal hadirin yang budiman. Kita lihat bisakah mengatur serangan, jangan terlalu jauh tertinggal. Kita lihat, mantap, ditenangkan, lagi-lagi dijemput dengan baik. Masih ada penyelamatan yang hebat. Coba lob ke belakang, masih ada kesempatan. Kita lihat dan Rosso. Kuat spek Mas Opik tadi, sehingga kedudukan menjadi 10-3. Putaran menyerak motor di posisi paling kidul, diamankan di paling itu supaya merenah. Putaran. Kita lihat dari jumping servis seorang Freddy Nur Fauzi, ternyata keluar, maka kedudukan menjadi 4-10. Bisakah mengejar ketertinggalan? Kita lihat, inilah kekuatan dari seorang Budi Nisida. Begitu deras, diamankan. Kita lihat, wow, bola-bola cepat Majalengka diurai dengan baik, sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 11-4. Wow, sangat jauh tertinggal. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Wow, tenang, ternyata sulit di sini. Libero andalan yang benar-benar dihajar habis-habisan oleh para pemain Somai Nyiteng. Maka kedudukan menjadi 12-4. 12-4 saja. Mantap. Sangat maju dan lot kecos. Kilat masih bisa diselamatkan. Wadaw. Boim terlambat tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 5-12. 5-12 saja. Rajin, rutin seorang Randy harus diperlihatkan di sini. Kita lihat lagi-lagi, mapan, tenang. Sambung baik daripada Mas Opik. Dan inilah lagi-lagi sampai bebek geprek dari seorang Boim. Maka kedudukan menjadi 13-5. Kekuatan bola-bola cepat khas Majalengka seperti ini, Pak Bre. Bagaimana kuat sekali tadi. Kita lihat 13-5. Kembali lagi-lagi, utama sekali. Sangat amat dimanjakan. Wow, kecos. Kilat pukulan kidal daripada seorang Dudi Nisida. Maka kedudukan menjadi 6-13. Walaupun sangat jauh di sini tertinggal, kita lihat. Bisakah mengejar ketertinggalan? Jangan ada kata patah arang. Semangat dan semangat. Sambung menyambung. Oh, ternyata masuk tadi. Servis yang akurat dan termasuk kategori ramah lingkungan daripada seorang Ibnu. Maka kedudukan menjadi 7-13. Mas Ibnu kembali, kita lihat. Kutak-atik sebentar, pendek saja. Ternyata di sini harus dan harus lebih diperhatikan atau diperhitungkan ketika servis gagal. Kedudukan menjadi 14-7. 14-7 saja. Kembali sambung menyambung dan kecos. Masih bisa diselamatkan ada Mas Loin. Lagi-lagi merapat Jaguar. Masih blokade yang sangat baik untuk kedua kali Manyos. Wow, lagi-lagi Randy dan Rosso. Edai double tadi. Maka kedudukan menjadi 8-14. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Benar pepatah mengatakan, kuda lari dapat dikejar nasib orang, siapa tahu. Ada Mas Opik kembali lenyapa. Oh, masih tenang. Ternyata bagaimana tidak ada catch dari netting justru dilakukan. Maka kedudukan menjadi 15-8. 15-8 saja. Mas Ajis diamankan lini kiri. Wadaw. Oh, kembali tadi pukulan yang hebat terlontar dari tangan manis nomor punggung 3. Maka kedudukan menjadi 9-15. 9-15 saja hadirin. Kembali lagi-lagi. Tenang. Sangat baik tadi dan ini pukulan yang deras dan keluar. Tidak ada tasbol sama sekali. Maka kedudukan menjadi 10-15. Betul, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita lihat daripada Ojoy. Tenang, penuh dengan santainya. Inilah Ojoy Talethoy. Wow, ada Ajis tadi dan kembali Mas Opik coba berangkat. Ditenangkan, kita lihat lagi los. Kecos. Oh, kembali pukulan Mas Opik yang tajam tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 11-15. Dan tim out jelas diminta official daripada Somai Nyiteng. Kami persilahkan. Seperti ini permainan dari sang kuda hitam. Apa rekan-rekan Polimania Jabar menyebutnya dengan pasukan tahu atau tim tahu itu?
Bapaknya seperti ini, alon-alon kelakon. Alon-alon kelakon itulah dari Kabupaten Sumedang OJCS. 11-15. Kita lihat lagi-lagi servis yang tajam dari Mas Ojoy. Ah, ternyata untuk kali ini tak ramah lingkungan Mas Ojoy, sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 16-9 saja. Kembali Wildan. Seperti ini servis tengkunaun ya. Bagaimana musim mungkin ketika Guranil Jenggurayut selalu seperti ini. 12-16. Tinggal 4 laki bikin sama. Relax para pemain 6 saudara. Lagi-lagi deras keras, sambung menyambung dan gecos. Ternyata memang wow. Ternyata keluar dan kedudukan berubah kali ini menjadi 13-16 saja. Tinggal 3 lagi bikin sama. Tak ada kata patah arang cek abakadus. Kita lihat 13-16. Lagi-lagi Ibnu. Waduh! Kembali lagi-lagi Aceng. Lagi-lagi tepukulan Mas Aceng. Benar-benar tajam dan kedudukan menjadi 14-16. Tinggal 2 lagi bikin sama. Kita lihat bergerak cepat, deras yang keras, sambung baik. Waduh, masih bisa diselamatkan lagi-lagi. Long. Gecos. Wow. Apakah tadi keji kepada seorang predai? Bagaimana terlalu tinggi yang kena jidat tadi? Kedudukan menjadi 15-16. Benar-benar kekuatan inilah 6 saudara. Kedudukan menjadi 15-16. Tim out diminta official daripada Somai Hitung. Kami persilahkan. Ini sang kuda hitam seperti ini Mayu. Kita lihat kembali, coba mencoba melakukan servisnya. Wadaw, masih bisa kembali coba. Pukulan mantap. Oh, dan jelas bagaimana kedudukan menjadi 16 sama. Wadaw. So, benar-benar ini 6 saudara travel deras keras, sambung baik. Kita lihat ujung ke ujung dari untung Edai dengan kecepatan seorang Rendi. Lagi-lagi sambut baik dan Rosso cerdik mantap. Los gejot bloker tangguh lagi. Wow, masih bisa. Wadaw. Dan bagaimana walaupun keluar tetapi ada tas blower. Itulah seorang Preda Predi. Kedudukan menjadi 17-16. 17-16 saja. Kembali hadirin. Wadaw. Low. Dudini Sida pukulan tangan kida. Rusak. Kedudukan menjadi 17 sama. Punten anu di jalan kumargi lalu lalang kendaraan supaya aman atau utama kendaraannya anak kendaraan dikahanapkan we. Kita lihat lagi-lagi sambut baik. Wow. Cepatnya seorang Sonjay tadi, maka kedudukan 18-17. Wow, menghibur kembali. Tidak salah ini komisi pertandingan mempertemukan dua tim handal anak-anak muda yang berjiwa tua. Mas Ovi aman tenang. Terlalu rendah. Kita lihat untuk kedua kalinya dan wadaw, cepat sekali. Rosso Aceng lagi-lagi begitu mantapnya seorang Aceng Pikri tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 18 sama. 18 sama saja hadirin. Lagi-lagi sampurakan Mas Opik. Rosso. Wadaw. Dan memang bola tidak masuk tadi. Oh masuk ya. Badan kedudukan menjadi 19-18. Kena blok tadi. Wadaw. Kita lihat sedikit menggiling-gilingkan kepala Bos Ebo ya di sini. Dari 9 tertinggal. 19-18. Mantap. Ah. Seperti ini, tapi jangan kecewa karena Guranil Jenggurayut kerusim kia. Selalu jengsel. Kita lihat seorang Sonjay bisakah servisnya ramah lingkungan. 19 sama saja. Sonjay dengan penuh ketenangan kita lihat. DOJ gecos mampu. Sulit jeng sulit ketika berhadapan dengan si Kidal yaitu Dodini Sida. Kedudukan menjadi 20-19 saja hadirin yang guniman. Kembali lagi-lagi mantap tenang. Wah, Ibnu tadi cos cepatnya seorang Wildan tadi. Kuih tertajam Majalengka yang berasal dari Kota Ligung. Maka kedudukan berubah menjadi 20 sama. 20 sama saja. Kembali kita lihat
amat tenang. Lagi-lagi dan ada dobel dari tangan siapa tadi? Ya, bagaimana kurang pernah tadi mungkin Mas Obik atau siapa gerangan seorang Ibnu ya. Dari tangannya dobel nempel sehingga tak boleh kata Bapak Wasit. Sehingga kedudukan 21-20. Tim out diminta ofisial daripada 6 saudara. Kami persilahkan. Ada ceduk tadi. Bagaimana ada tumpuk ceduk dari seorang Dudini Sida ya, yang jelas tanpa blok tadi. 21-20 saya kembali Boim kali ini. Serter Majalengka. Lakukan seperti ini posisi libero yang harus merenang karena predator lagi di belakang tadi seorang Dudu. 22-20. Coba kita lihat. Sambut baik dengan penuh ketenangan. Los kecos. Hilat sekali. Lagi-lagi diulang. Manyap. Masih dengar. Ternyata sulit dibalas dengan pukulan seorang Aziz Jaguar tadi. Maka kedudukan 23-20. 23-20 saja. Kembali lagi-lagi. Tetapi mungkin keuntungan bagaimana terlalu menyilang dari servis seorang Boim, maka kedudukan 21-23. 21-23 saja. Kembali diukir daripada Mas Randy. Jumping servis yang tenang. Cepat sekali ada. Sulit. Maka kedudukan jadi 24-21. 24-21 saja hadirin. Kembali dari Aziz, sang senior Wong Cirebon kali ini. Sangat amat tenang, gacor. Masih bisa diselamatkan lagi-lagi, capek deh. Rosok. Ternyata keluar speak daripada seorang Ovi. Terlalu menyilang mungkin maka kedudukan 22-24. 22-24. Ocoy Taletoy. Mantapkan dari sang liberonya. Wow. Dan memang kena lagi ke tangan nettingnya seorang Predai, maka kedudukan 23-24. Ini catatan kalau terjadi drama jus 2. 23-24. Ojoy Talotoy masih memperlihatkan servis yang aman. Ditenangkan Aziz lagi-lagi los. Keluar ternyata lagi-lagi dan jelas kedudukan menjadi 24 sama. 24 sama saja hadirin. Kita lihat Ojoy mampu. Sangat baik tadi dan Rosso. Blokade tangguh menutup pergerakan. Maka kedudukan menjadi 25-24. Wong dikatakan kuda hitam seperti ini. Ojoy Taletoy. Lagi-lagi sekuat Ojoy dan blok ada masuk asing. Mas Aceh, wah, Mas Ojoy senang gerayot tadi. Inilah drama. 25 sama saja hadirin kembali. Lagi-lagi mantap tenang dan inilah kekuatan wadah. Cepat speak daripada seorang Aceh. Maka kedudukan menjadi 26-25. 26-25 dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang ke Pak Bimo ya yang mendampingi inilah salah satu perwakilan dari Blok Sarawangi. Tim kekuatan 6 saudara lakukan sudah servis yang tajam. Rosso terdik mantap. Bagaimana? Terlebih dahulu menyentuh lantai tadi diukir dan kita lihat di tangan lambat. Iya memang tadi maka kedudukan 26 sama. 26 sama saja dirin. Lepas landas ujung ke ujung jadi untung. Kerasnya pukulan Dudi Nisida. Maka kedudukan 27-26. Ketika di Suci Cup seperti ini walah anak wong Jepang gitu. 27-26. Kembali kita lihat seorang Dudi Nisida dengan jumping servisnya masih keras tajam. Wadaw. Hilat dan lagi-lagi drama disebut nage. Maka kedudukan 27 sama. Partai pembuka sudah seperti ini. Tidak mau mengalah di sini. Mata capek reporter. 27 sama. Lagi-lagi sangat baik tadi. Sambut dijemput dan kembali. Gos kilat. Untuk kedua kalinya mantap. Rosso cepat dan long. Gos Ibnu. Wow. Inilah seorang Ibnu pengganti seorang Adol Mantul. Walaupun tak hadir di bawah seorang Adol Mantul yang punya pukulan back attack-nya sangat sempurna, tetapi tidak mengecewakan. Bagaimana 28-27.
Kembali terlihat ini seorang acing. Sempurnakan. Amat tenang Mas Opik. Long. Kecos. Ada. Bloker tangguh. Wadaw. Kilatnya kita lihat lagi-lagi. Coba betul. Berangkat. Ternyata. Oh. Ternyata. Wow, bagaimana ada YouTuber nanti yang akan dicatat. 28 sama. Wadaw di sini. Iya, kita lihat coba mencoba kembali. Los, kacau. Ada pukulan yang mantap lagi-lagi. Los, wadaw. Ibnu mempertajam. Maka kedudukan 29-28. Sulit ketika disebut dengan diistilah drama volleyball seperti ini. Jus 2. 29-28. Lagi-lagi tepat Mas Opik dan Rajen Roten mantap. Kilatnya pukulan daripada seorang Gigan. Maka kedudukan 29 sama. Alah mentak capai ay. 29 sama saja. Ditenangkan sangat amat, dimanjakan dan kecos. Kilatnya seorang Dodi Nisida. Maka kedudukan 30-29. 30-29 saja hadirin. Kita lihat Aujang nyawer. Kita lihat lagi-lagi dan Randy keras, mantap dan kecos. Kilat dan roso. Cepat mantap long. Kecos cerdik. Dan kedudukan menjadi 30 sama. Oi. 20 sama. 30 sama hadirin. Ditenangkan tadi Bnu. Iya. Opernet seorang Predi. 31-30. Scoring nama ge geus beakeun ya. 31-30. Dengan aplikasi 30 hiji. 31-30 saja kembali. Oh coy, tarik coy. Amat tenang salib. Oh. Lagi-lagi. Ternyata dan kedudukan